450 personil Yoni Prider tilu no hiji Prabukian Santang bakal ngalaksanakeun pancen ngajaga tapel wates di Pulau Kalimantan jero 8 bulan. Dina upacara pelepasan eta para personil teh di papayasan ku Kecelak Cipanon Kulawarga minangka pangjurung laku. Yoni Prider tilu 01 Prabukian Santang Sumedang ngalakonan upacara pelepasan pasukan pengamanan tapal wates Republik Indonesia jeung Malaysia di wewengkon Kalimantan Barat. Prak-prakan pelepasan diluhan ku Kapolres Sumedang Dandim 06-01 Sumedang sarta Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir anu jadi inspektur upacara. Tekurang ti 450 orang personil Yoni Prider tilu 01 Prabukian Santang bakal ngalaksanakeun pancen ngajaga tapal wates jero 8 bulan. Dan Yon Rider tilu 01 Prabukian Santang Letkol Infantri Andi Hasbuloh nandeskeun prajurit gesayaga sarta dijurung dunga ku masyarakat utamana Sumedang sangkan prajurit anu miang ke Kalimantan Barat di tapal wates Republik Indonesia jeung Malaysia bisa mulang dina kaayaan sehat tur lengkap. Doa dari seluruh masyarakat Sumedang bisa mendoakan kami, semoga kami dapat melaksanakan tugas di perbatasan Kalimantan Timur, kembali berangkat dalam keadaan sehat dan lengkap, dan kembali juga dalam keadaan sehat dan lengkap. Fokus di perbatasan nanti itu seperti apa, Pak? Intinya kita menghadirkan pemerintah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia ini masih peduli dengan perbatasan. Kecelak Cipanon Kulawarga anggota prajurit Mapaesan prak-prakan ngajurung laku eta mang ratus-ratus prajurit Yoni Prider tilu 01 Prabukian Santang anu sejam mancen ngajaga tapal wates RI Malaysia. Diki Guntara, Bandung TV.